apa kabar? Alhamdulillah. Tambah cantik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Silakan masuk, Bu. Silakan loh. Iya, Bu. Dikit ya. TV-nya baru nih, Bu. Alhamdulillah, Bu. Lagi ada rezeki lebih. Bentar ya, Bu. Oh iya, nyari. Iya. Silakan loh. Kok bisa sih beli TV baru? Padahal kan dia kemarin kena musibah. Ibu-ibu, silakan loh diminum. Ini yang baru loh. Baru mahal dong. Bisa loh dijadiin nama yang baru. Bu Lis, dengar-dengar suaminya masuk rumah sakit ya, Bu? Iya. Iya, Bu. Baru minggu yang lalu keluar dari rumah sakit. Kok nggak ngabarin kita-kita sih? Iya, Bu. Waktu itu saya lagi panik. Jadi nggak sempet ngabarin ibu-ibu deh. Soalnya kan kalau ngurusin orang sakit itu kan ribet ya, Bu. Iya, ribet ya. Apalagi biayanya itu loh, Bu. Mahal banget. Tapi untungnya saya udah daftarin suami saya di asuransi demam berdarah. Jadi saya dapat santunan untuk pengobatan suami saya. Ngomong-ngomong, bukannya asuransi itu mahal ya, Bu ya? Enggak kok, Bu. Saya kan pakai asuransi mikro. Asuransi mikro? Jadi asuransi mikro itu iurannya nggak lebih dari iuran arisan kita. Oh, 50 ribu. Ini untuk perlindungan selama 1 tahun loh, Bu. Nggak mahal kan? Iya. Hidup jadi tenang, usaha jadi lancar karena ada yang jamin. Iya, benar. Oh ya, ibu-ibu. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu, lapak suami saya terkena musibah? Iya. Untungnya, saya menggunakan asuransi stop usaha. Iya, jadi saya mendapatkan santunan ketika terkena musibah. Keuangan jadi aman dan gak terganggu deh. Kemarin, waktu nambah emas di Pegadaian, saya dapat asuransi kayak gini. Apalagi tuh, Bu? Oh, ini asuransiku. Asuransi kecelakaan diri. Jadi, kita akan mendapatkan santunan ya amit-amit ya, Bu ya, kalau terjadi kecelakaan. Oh ya, Bu Darmi, sudah aktif belum kartunya? Kemarin sih dijelasin ya, cuma karena buru-buru. Sama ini sih, Bu. Gampang loh, Bu. Sini saya bantu, boleh pinjam handphonenya? Caranya mudah banget, Ibu-ibu. Tinggal SMS saja sesuai dengan petunjuk yang ada di kartu. Nah, setelah itu tinggal nunggu SMS balasan yang menyatakan bahwa kartunya sudah aktif. Nah, seperti ini. Oh, kayak gitu langsung dibalas ya. Ribet ya, Bu. Enggak ribet ya. Gampang ya, teman-teman. Enggak hanya gampang, Bu, tapi banyak jenisnya. Dan kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita loh, Bu. Oh, kalau gitu belinya di mana, Bu? Datang aja ke cabang asuransi Sentral Asia terdekat, Bu. Di depan situ ada kok, Bu. Oh, ada deket ya. Tapi, Bu Ibu, untuk kartu asuransiku yang seperti punyanya Bu Darmi, cuma bisa didapat ya kita membeli investasi emas di Pegadaian aja. Oh. Eh, kalau gitu kita langsung aja kocok ya. Iya, siapa tahu. Kita kocok ya.